akhirnya kita berkesempatan ngeliput bus Lorena lagi ya, dengan owner Bapak Surbakti yang terhormat. Saya izin ngeliput bis Lorena ya. Tumben-tumbennya tujuan Pekanbaru di luar nyampe nih. Jam 3:30 udah di sini dia. Jenderal Ijo julukannya. Kalau fansnya fans bus Ijo. Nah, ini juga tujuan Pekanbaru nih. Itu tujuan Pekanbaru tadi, Be, yang biru itu tuh. Tumben ya, udah pakai variasi berarti udah diboleh itu. Yang sabar, yang sopan, yang selalu senyum. Nah, itu dia motonya. Itu loketnya, teman-teman. Jadi yang spesial dari Lorena itu, kalau kalian kirim paket, dia dibedakan dia dari busnya. Kecuali paket-paket kecil ya. Kalau paket kecil bolehlah digabung sama barang penumpang di dalam bis ini. Tapi kalau paket-paket besar, dia punya pengiriman sendiri. Itu ESL Express, jasa pengiriman Express ya. Kalau ESL itu artinya singkatan dari PT-nya Lorena ini, PT Ikasari Lorena ya. Nah, yang tidak mengherankan dari bus Lorena adalah sewa yang tidak pernah sepi. Jadi Lorena ini sudah punya langganan tetap. Ya memang faktor yang mendukung juga agennya yang begitu banyak ya. Kalau dia start dari Bandung, aja udah berapa? Belum lagi ke terminal, ya kan? Belum lagi agen-agen perwakilan yang lainnya. LRN 350. Jadi ada kontak daruratnya ya, 0896 6606. Terus 6666 64 kali ya. Wah, banyak 6-nya. Jadi untuk saat ini rute terjauhnya Lorena ke Sumatera hanya Bandung Pekanbaru. Kalau rute terjauhnya ke Pulau Jawa sana, kalau nggak salah ke Banyuwangi, bahkan ada yang ke Bali. Ngeri ya Lorena ya. Sumatera Jawa dia kuasai semua. Seandainya dia buka Bali Pekanbaru aja, dia kurasa udah memecah rekor rute terjauh ini kalau ada yang nonstop Bali Pekanbaru. Dulu sih Lorena ini ada yang sampai ke Medan, bahkan ada yang ke Padang, ada yang ke Bengkulu. Semua dia kuasai. Ini selang pembuangan AC-nya dari depan ya. Tuh. Lihat tuh di bawah tuh. Ini kalau malam nih lampu strobonya lebih keren lagi nih, warna-warni nih. Single glass. Lorena juga sama seperti ALS, dia nggak mau pakai tameng besi dia. Plat B, wih, plat Jakarta bro, 7076 PGA. Udah 10 menit.
sepertinya masih ada yang ditunggu ini. Kayaknya masih nunggu penumpang ya, Bia? Tadi rame nggak sewanya? Yang naik dari sini? Lumayan tadi dari sini. Ini yang pertama apa udah terakhir, B? Pertama. Baru ini ya. Tumben dia lebih cepet ya. Biasanya malam terus ya. Ini yang paling cepet ya. Iya. Iya tadi lagi nungguin Medan Jaya di sono kan, di Kebun Nanas. Lah kebetulan ini ada di belakangnya, itu main cepet. Lancar jalan dari ini. Iya makanya. Padahal dia yang paling jauh loh dari Bandung. Berarti di belakangnya ini yang tujuan Palembang sama Prabu Muli. Bisa jadi bentar lagi ya. Kelas ya. Jadi bus Lorena ini juga, ayo kosong kosong. Bus Lorena ini juga merambah trayek Jabodetabek, teman-teman. Bahkan bandara juga ada. Lagi terus, 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 bebas, terus. Terus. Di belakang sana ada bus Krui Putra tujuan Bengkulu. Agen Krui Putra di samping agen PT Pelangi dan Arya Prima. Nah ini bahasa apa ini? Mantia. Wih, pintu tengah agak ke depan. Nunggu apa lagi, Pak? Sewa? Oh, sewa operan kali ya? Yang enggak? Oh, sewa sini ya? Oh, oke, siap. Mantap, mantap. Kan baru. Ya, teman-teman, ternyata benar. Masih ada sewa yang ditunggu. Belum datang atau belum nyampe di sini ya. Dewi Sri. Nah, selamat sore teman-teman. Akhirnya penumpang yang ditunggu pun tiba. Jadi ini juga salah satu kelebihan Lorena. Dia mau menunggu penumpang yang datang telat. Udah ada sekitar lebih dari 15 menit dia di sini nunggu penumpang yang
belum tiba di loket ya. Jadi buat saudara-saudara semua yang mau naik bus Lorena, silakan cek tiketnya. Cek tiketnya langsung di aplikasi bisa. Aplikasi Traveloka bisa. Dan aplikasi-aplikasi tiket-tiket bus lah. Ya. Dan apabila mau naik dari agen-agen terdekat dari tempat saudara-saudara di mana berada, silakan langsung datang, cari aja di Google alamat-alamat loket perwakilan Lorena ya. Karena Lorena udah bekerja sama kok dengan berbagai website, jadi loket-loket perwakilannya nggak susah dicari di Google. Sepertinya drivernya udah gak asing lagi nih, udah pernah jumpa nih. Baru ya udah berangkat ya teman-teman. Oke, dengan keberangkatan Lorena tadi kita akhiri video kita. Saya update langsung dari depan loket Cikopol Tangerang. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Bye.